Pemirsa, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Minggu 15 September 2019 menunjukkan terdapat 2.862 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Titik panas terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan 954 titik, disusul Kalimantan Barat 527 titik. Sumatera Selatan, pemirsa, terdapat 366 titik, di Jambi 222 titik, Kalimantan Selatan 119 titik, dan Riau 59 titik.